Dina sidang paripurna istimewa anu dikokolakeun di gedung DPRD Jawa Barat poe Senin isuk-isuk 23 November 2020, pimpinan DPRD Jawa Barat nyokot sumpah jabatan Weni Dwi Aprianti anu ngagantikeun almarhum Matius Tan Diontong. Kukituna Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ahmad Ruhiat miharep Weni mampu nguluikeun perjuangan almarhum Matius Tan Diontong anu tilar dunia dina tanggal 25 Februari 2020 utamana di Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Sidang paripurna istimewa dikokolakeun di gedung DPRD Jawa Barat poe Senin isuk-isuk kalawan agenda pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD pergantian antar waktu nyaeta Weni Dwi Aprianti. Weni ngagantikeun Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat almarhum Matius Tan Diontong anu tilar dunia 25 Februari 2020 ti Dapil anu sarua nyaeta Cianjur. Kukituna Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ahmad Ruhiat miharep Weni mampu nuluikeun perjuangan almarhum Matius utamana di Komisi 5. Selamat bertugas, selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Jawa Barat. Harapannya gimana Pak untuk dengan digantinya pergantian ini gimana nih? Ya, tentu harapan bisa melanjutkan perjuangan Bapak almarhum Pak Matius yang luar biasa. Beliau seorang dokter yang sangat kompeten, yang juga merupakan pimpinan Komisi 5. Mudah-mudahan dengan digantinya oleh Bu Weni bisa melanjutkan ya, perjuangan beliau dan juga perjuangan tentu di daerah pemilihannya Cianjur dan tentunya secara umum masyarakat Jawa Barat. Sajroning kitu anggota DPRD Jawa Barat anu kakara dicokot sumpah jabatanana Weni Dwi Aprianti ngeceskeun dirina bakal satekah polah merjoangkeun aspirasi masyarakat utamana di Dapil Cianjur. Sanajan bakal dipernahkeun di Komisi 5 DPRD Jawa Barat anu musir kana widang atikan kesehatan sarta karaharjaan masyarakat, Weni kedal janji bakal merjoangkeun prak-prakan ngomean jalan di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses pelantikannya berjalan dengan lancar dan sumpah jabatannya juga berjalan dengan lancar. Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya akan bekerja sebaik-baiknya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di Jawa Barat dan khususnya di dapil saya Kabupaten Cianjur. Mungkin untuk kalau di Cianjur saya untuk jalan mungkin ya nanti untuk kedepannya di khususan untuk jalan karena medan jalannya itu sulit gitu. Sudah ada penempatan komisi Bu? Sekarang Komisi 5 sesuai dengan apa yang kemarin almarhum. Jadi diingin Komisi 5 di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian olahraga, keserak. Weni Dwi Aprianti disumpah jabatan keur ngagantikeun almarhum Matius Tan Diontong anu samemehna ngalungguh minangka Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.